Lihat, kita hampiri dan kita temu juga beberapa pengguna-pengguna jalan raya. Kebanyakannya mereka ni mempunyai surat kebenaran untuk merentas daerah dan negeri dengan alasan yang pertama, pekerjaan. Kebanyakannya mempunyai surat-surat majikan yang kita boleh anggap sah, ya. Dan yang kedua, mereka juga mempunyai surat-surat kebenaran dari balai-balai polis yang telah dipohon di balai-balai polis atas tujuan yang pertama, rawatan perubatan, ya. Sama ada mereka mengambil pesakit untuk balik ke kampung ataupun menghantar pesakit yang telah selesai perawatan di Lembah Kelang ini. Seterusnya juga ada urusan melawat ahli keluarga terdekat yang sedang nazak, ya, alasan kecemasan. Itu yang kita dapat lihat dalam pemantauan atau peninjauan lebih kurang 4 jam tadi daripada pukul 9 sehinggalah pukul 1 pada tengah hari ini. Dan kita lihat sekarang setelah masa sehingga pukul 1 ini, kita dapati kenderaan telah mula berkurangan. Jadi andaian, ya, kita cuba juga mengesan, ya, andaian bahawa adakah mana-mana orang ataupun pengguna jalan raya ni yang cuba mengambil kesempatan keluar dari Lembah Kelang setelah mendengar pengumuman lockdown pada 1 Jun nanti. Yang itu kita dapati setakat ini tidak kita dapat buktikanlah. Tidak tepatlah maknanya andaian itu. Kerana kebanyakannya mereka ni adalah pekerja-pekerja dan mempunyai urusan-urusan yang valid, yang dibenarkanlah dan ada kebenaran. Walaupun demikian, sebanyak 14 kenderaan diarah berpatah balik tadi kerana mereka ini gagal mengemukakan dokumen sokongan yang memuaskan. Walaupun mereka ada kebenaran majikan, ada kebenaran polis, ya, tetapi dokumen sokongan itu gagal dikemukakan. Jadi kita mengambil keputusan mengarahkan mereka berpatah balik untuk mendapatkan dokumen-dokumen tersebut. Contohnya, mereka ini tadi mengatakan ingin telah menetapkan tarikh perkahwinan pada satu tarikh tetapi gagal menunjukkan dokumen tersebut. Jadi itu yang kita akan patah balik tadilah.